jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam Toram Berita Kasori News edisi Jumat 1 September 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya sepanjang Januari hingga Juli 2017 sebanyak 117 masyarakat melakukan pengurusan surat cerai di Pengadilan Agama Manokwari, dan Gubernur Papua Barat Domingus Manajan melepas 23 calon Raja IPDN. Berbagai informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini. Akibat lift kantor gubernur yang rusak mengakibatkan banyak warga masyarakat yang mengeluh. Bersama saya Natalindo Kerwai, inilah Kasori News selengkapnya. Akibat lift kantor gubernur yang rusak mengakibatkan banyak warga masyarakat yang mengeluh. Apabila ingin menemui Gubernur Domingus Manajan yang ruangannya terletak di lantai 5, warga masyarakat yang kebanyakan telah berusia lanjut ini terpaksa harus menaiki ratusan anak tangga. Lift merupakan salah satu alat transportasi dalam ruangan di kantor Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat. Bangunan megah berlantai 5 ini memiliki dua lift. Namun saat ini kedua lift tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik alias rusak. Rusaknya kedua lift tersebut berdampak pada aktivitas pegawai maupun para tamu yang berkunjung di kantor Gubernur Papua Barat. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke kantor gubernur mengeluh karena harus melewati ratusan tangga untuk bertemu Gubernur Domingus Manajan yang berkantor di lantai 5 gedung tersebut. Dari pantauan Kasari Channel, di depan lift telah ditaruh sebuah kursi sebagai tanda larangan karena kedua lift dalam kondisi rusak. Salah satu petugas satuan polisi Pamong Praja yang bertugas di lantai 5 kantor gubernur Papua Barat, Iwan Kowi, mengatakan lift tersebut sudah tidak berfungsi sekitar 2 minggu terakhir. Pegawai serta masyarakat yang mempunyai kepentingan dari lantai 1 hingga lantai 5 harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menaiki jalur tangga sebab hingga saat ini belum ada teknisi yang melakukan perbaikan. Ya, lift ini dia tidak aktif itu sudah dari hari Rabu. Ya, hari Rabu sudah 2 minggu ini. Berjalan 2 minggu. Dia tidak berfungsi secara otomatis. Ya. Sehingga banyak pegawai, terus masyarakat yang mau ingin ketemu dengan Bapak Gubernur atau Bapak Wakil, ya mereka lewat tangga-tangga. Jalan manual saja? Jalan secara manual saja. Dari 1 sampai dengan lantai 5. Ya, sampai sekarang belum ada perbaikan. Ya, penting kemarin hari Jumat, kemarin kan Pak Kepala Sekda Pak Sawaki sudah perintahkan untuk yang menangani ini untuk segera untuk difungsikan kembali. Ya, karena lift ini juga kan penting untuk menunjang pegawai, bahkan juga dalam urusan-urusan dinas dan memperlancar juga semua urusan-urusan yang ada di kantor ini atau di sekretariat di Papua Barat. Diharapkan OPD yang memiliki tugas untuk memperbaiki dan merawat lift tersebut segera melakukan perbaikan, sehingga tidak membuat kesan miris saat ada kunjungan tamu-tamu dari luar daerah yang ingin berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat. Jimmy Tabisu mengabarkan.